Angin dan awan di langit, lapisan demi lapisan jubah putih bisa terlihat. Mereka semua adalah orang-orang dengan aura dingin, seolah-olah mereka adalah dewa pembunuh berdarah dingin di bawah tekanan. Semua orang di Divine Grace City merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka yang memiliki budidaya lebih lemah tidak dapat berdiri dari tekanan dan jatuh ke tanah. Itu adalah pasukan Radiance Alliance. Seseorang berseru dengan suara gemetar, suaranya dipenuhi ketakutan. Orang-orang berjubah putih ini adalah tentara berdarah besi dari Radiance Alliance. Mereka sepertinya tidak punya emosi dan hanya tahu cara membunuh. Mereka berdarah dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mereka telah bertindak beberapa kali tetapi jumlah mereka tidak pernah separah ini. Sebanyak 24 orang bijak dan 24 ribu di antaranya semuanya berada di atas alam yang mulia bela diri. Jumlah ini cukup untuk menghancurkan klan di kota Kekaisaran. Orang harus tahu bahwa klan Feng hanya memiliki tujuh orang bijak. Klan Li terkuat hanya memiliki sembilan sage. Namun, saat ini, Radian Selayan telah mengirimkan 24 sage. Desis. Petik 2. Hal ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Wajah keempat pemimpin klan sangat jelek. Mereka jelas tentang situasi mereka sendiri. Meskipun setiap klan memiliki beberapa sage yang tersembunyi, mereka pastinya tidak memiliki jumlah yang begitu mengerikan. Aduh. Pemimpin Radiance Alliance memiliki senyum bangga di wajahnya saat dia melonjak dan berdiri di depan kerumunan berjubah putih. Dia tersenyum pada Feng Zentian yang berwajah pucat dan menunjuk ke arah kelompok klan Feng sambil dengan dingin melontarkan, hancurkan para penghujat ini. Gemuruh. Dalam sekejap, 20 ribu kerumunan berjubah putih dan 24 sage menyerang pada saat yang bersamaan. Ruang terdistorsi dan aura tak terbatas turun dari langit. Dentang. Ekspresi Feng Tian berubah drastis. Dia memegang pagoda kecil yang mempesona di tangannya dan menyalurkan sein energinya ke dalamnya. Pagoda kecil itu melebar dan mengeluarkan sein energi tak terbatas yang melawan auranya. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan. Itu hanya kontak tetapi wajah Feng Tian menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Retakan kecil muncul di pagoda kecil di tangannya dan kekuatannya berkurang drastis. Pemimpin klan. Anggota klan Feng berseru dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Dalam hati mereka, Feng Zentian seperti dewa dan dia adalah pilar spiritual klan Feng. Ini adalah pertama kalinya dia terluka. Penghujat hanya bisa mati. Suara puas light hegemon bergema di seluruh Grace City. Dia mengeluarkan buku ilahi dan membalik halamannya. Hanya dalam sekejap mata, lingkaran putih di tubuhnya melebar, menutupi puluhan ribu tentara berjubah putih. Kekuatannya meroket lagi. Brengsek. Hati Feng Zentian mencelos. Jika dia menahan serangan lain, senjata suci Xian Tian di tangannya pasti akan hancur. Pada saat itu, masalahnya bukan lagi menjadi masalahnya sendiri. Di belakangnya adalah harapan masa depan klan Feng. Oleh karena itu, dia tidak dapat mundur. Ini buruk. Nenek moyang klan Feng, yang berada di ruang cahaya mengalir, juga sepertinya merasakan kelainan tersebut. Dia melihat ke arah kota Kaisar dan melihat pemandangan Feng Zentian muntah darah. Dia segera menyerah untuk mengejar lelaki tua berpakaian putih itu dan menggerakkan kakinya menuju kota Kaisar. Jangan pergi. Orang tua berjubah putih itu ditekan olehnya untuk sementara waktu, jadi dia sangat marah. Namun, dia masih sedikit lebih lemah dari leluhur Feng dan tidak bisa membalikkan keadaan. Sekarang dia berada di atas angin, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sein energi melonjak dari seluruh tubuhnya saat dia mengucapkan mantra. Segera, patung di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat suara terbakar mengguncang ruangan. Aura ilahi yang kuat mengejar punggung leluhur Feng. Cila, nenek moyang klan Feng sangat ingin menyelamatkan orang. Tanpa pikir panjang, dia dengan santai mengayunkan pedang pembantaian dewa di belakangnya. Sungai perak menembus langit dan bertabrakan dengan aura dewa. Bang bang. Sungai perak itu pecah dan aura dewa yang sangat besar melonjak keluar. Ia menghantam punggung leluhur dan membuangnya, meninggalkan jejak darah di langit. Namun, dengan bantuan kekuatan besar ini, leluhur klan Feng juga meninggalkan ruang cahaya yang mengalir. Pergi. Nenek moyang klan Feng mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia sekali lagi menebas dengan pedangnya dan memusnahkan tekanan dari puluhan ribu orang berpakaian putih. Ribuan orang langsung muntah darah dan terbang menjauh. Dia tidak terus berjuang. Pedangnya menembus langit dan menyapu orang-orang klan Feng. Mereka menghilang ke dalam ruang cahaya mengalir yang gelap tak berujung. Melihat ini, orang-orang dari tiga klan lainnya tidak ragu-ragu dan terbang tanpa ragu-ragu. Ketiga patriark tersebut jelas bahwa jika Radiance Alliance berani menyentuh klan Feng, mereka pasti akan berani menyentuh mereka. Saat ini, orang-orang di belakang mereka adalah pilar masa depan klan mereka. Mereka tidak bisa kehilangan satu pun dari mereka. Mereka tidak bisa menggunakannya sebagai taruhan judi. Mereka lebih memilih mundur sekarang. Adapun kekuatan Grace City, mereka menghilang satu persatu secara misterius. Jumlah orang menjadi semakin sedikit. Dalam sekejap, hanya ada beberapa orang yang berdiri di berbagai tempat. Sial, kita benar-benar membiarkan mereka kabur. Aliansi Master dari Radiance Alliance mengutuk dalam hatinya. Jejak kabut melintas di wajahnya. Menurut rencana sebelumnya, dia akan menggunakan pria misterius itu untuk membunuh murid inti klan Feng. Kemudian, lelaki tua berpakaian putih itu akan membunuh leluhur klan Feng. Kemudian, dia akan memimpin puluhan ribu orang berpakaian putih untuk membunuh Feng Sentian. Tapi sekarang, dia telah mengungkapkan semua kartu asnya dan tidak mencapai apapun. Orang bisa membayangkan suasana hatinya. Aduh! Orang tua berpakaian putih juga terbang keluar dari Flowing Light Space dengan wajah muram. Kali ini, dia datang dengan senjata kaisar tetapi masih dikalahkan. Suasana hatinya bahkan lebih buruk daripada aliansi master dari radiance alliance. Utusan ilahi, aliansi master dari radiance alliance melangkah di depannya dan dengan hormat memanggil. Utusan ilahi, puluhan ribu orang berpakaian putih berteriak keras, suara nyaring mereka mengguncang seluruh kota. Kirimkan pesan ilahi, klan Feng dari alam bela diri langit adalah bawahan iblis kegelapan. Mereka adalah akar segala kejahatan. Aliansi cahaya kita harus menegakkan keadilan atas nama surga dan membasmi mereka. Mata lelaki tua berpakaian putih itu tajam saat dia mengamati seluruh kota. Suaranya bergema dan menggetarkan hati orang-orang yang tertinggal. Radiance Alliance benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Klan Feng. Pada hari-hari berikutnya, seluruh kota Grace berada dalam kekacauan. Radiance Alliance mengirimkan pemberitahuan kepada kekuatan besar di Grace City: ada dua jalur, satu jalur darah, dan jalur lainnya adalah jalur darah." Tiba-tiba, Radiance Alliance menjadi gila dan ingin menelan seluruh Grace City. Masih banyak orang yang tidak berdaya dalam sekejap. Kekuatan Radiance Alliance meroket, melampaui empat keluarga di kota kekaisaran. Dalam sekejap, struktur kekuatan benua langit bela diri langsung ditulis ulang. Kota kekaisaran dimonopoli oleh Radiance Alliance, dan Grace City langsung menjadi markas Radiance Alliance. Semuanya milik Radiance Alliance, bukan karena tiga keluarga lainnya tidak mau melawan. Itu karena Radiance Alliance berasal dari dunia primordial, mereka takut akan menimbulkan masalah bagi keluarga mereka. Karena itu, mereka menelan amarahnya dan menunggu situasi berubah. Paling tidak, mereka akan menunggu Radiance Alliance dan Feng Clan bertarung sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Namun, saat ini, markas klan Feng juga diserang oleh pasukan aliansi Radiance. Untungnya, mereka telah mempersiapkan dan mengaktifkan perlindungan wilayah Kaisar. Aura Kaisar menyelimuti seluruh dunia kecil, jadi tidak banyak kerugian. 782. Penyembuhan Nenek moyang klan Feng dan Feng Zentian kembali bersama sekelompok murid sementara keduanya terluka. Hal ini menyebabkan klan Feng menjadi lebih suram. Semua anggota klan merasa gelisah. Radians Army di luar penghalang itu seperti batu besar yang menekan hati semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Di aula konferensi klan Feng, leluhur Feng duduk di sana dengan wajah pucat pasi sambil terbatuk-batuk tanpa henti. Seteguk darah segar keluar dari mulutnya, menyebabkan orang lain khawatir. Di sebelahnya, seorang alkemis alam surga tingkat menengah dari klan Feng sedang mencoba untuk mengobatinya, tetapi itu tidak terlalu efektif. Untuk menyelamatkan semua orang, leluhur tua klan Feng terluka parah oleh senjata kaisar patung ilahi di tangan lelaki tua berjubah putih itu. Selain usianya yang sudah lanjut, situasi kali ini sangat mengkhawatirkan. Situasi ini menyebabkan banyak tetua agung yang berdiri di aula konferensi mengungkapkan ekspresi sedih dan air mata. Orang tua ini adalah raksasa klan Feng. Dia telah mendukung klan Feng selama lebih dari seribu tahun. Jika dia jatuh dalam situasi berbahaya seperti itu, situasi klan Feng akan menjadi lebih buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah keenam tetua tertinggi juga sepucat kertas. Mereka tahu bahwa senjata kaisar telah kembali, tetapi sekarang, leluhur tua masih terluka parah saat memegang senjata kaisar. Bukankah ini semakin membuktikan betapa menakutkannya musuh? Tidak ada yang menyangka bahwa Radiance Alliance akan begitu kejam dan menakutkan. Leluhur tua. Wajah Feng Zentian juga pucat. Dia berdiri di depan leluhur tua klan Feng dan bertanya dengan cemas, leluhur tua, lukamu. Tidak apa-apa, uhuk-uhuk. Saya belum akan mati. Begitu dia berbicara, leluhur tua klan Feng terbatuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Cedera yang dideritanya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alkemis tingkat surga. "Zentian, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu?" Lalu katakan itu. "Leluhur tua klan Feng duduk tegak. Wajah pucatnya menunjukkan rona merah yang sakit-sakitan. Dia berpura-pura menjadi energi dan berkata kepada Feng Zentian, 'Iya, Feng Zentian menahan rasa sakit di hatinya dan berbalik.'" Dia menghadapi orang-orang di aula konferensi dengan ekspresi serius dan berkata, Feng Hao. Di sini. Feng Hao merespons dengan ekspresi serius. Dia menonjol dari murid inti dan berdiri di tengah-tengah aula konferensi. Kemarilah. Melihat pemuda ini masih tidak takut seperti sebelumnya, hati Feng Zentian yang khawatir sedikit rileks. Dia melembutkan suaranya dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk maju ke depan. Iya. Feng Hao berjalan maju dan berhenti di sampingnya. Matanya berhenti pada leluhur Feng. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Melihat tingkah lakunya yang aneh, Feng Zentian dengan lembut bertanya dengan nada ragu. Leluhur. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kamu tidak bisa dengan paksa menekan luka di tubuhmu. Ini akan membuat lukamu semakin serius. Hem. Nenek moyang Feng memandangnya dengan heran. Hilangkan penindasannya, aku akan membantumu mengobatinya. Di bawah tatapan bingung orang banyak, Feng Hao perlahan berjalan di samping leluhur Feng. Dia mengulurkan tangannya dan efek obat seperti cairan keluar. Aroma obat segera memenuhi seluruh aula. Apoteker tingkat surga. Setelah efek obatnya terungkap, semua orang mengetahui identitas Feng Hao dengan jelas. Melihat alkemis kelas surga yang begitu muda, mata mereka bersinar karena terkejut. Anda, petik dua. Nenek moyang Feng menatap mata serius pemuda di depannya dan hatinya melembut. Baiklah, kamu yang teraktir. Setelah mengatakan itu, dia menghilangkan penindasan tersebut. Seketika, wajahnya berubah dari merah menjadi putih lagi. Dia memuntahkan seteguk darah segar, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang lagi. Aduh. Tanpa ragu, Feng Hao meletakkan jarinya di pergelangan tangan Leluhur Feng. Sambil berpikir, dia membalik halaman ensiklopedia persenjataan ilahi. Efek pengobatan meresap ke dalam tubuh Leluhur Feng dari jarinya seperti aliran sungai. Ia melawan memar kuat di punggungnya dan menggigitnya sedikit demi sedikit. Hanya dalam waktu singkat, kulit Leluhur Feng berubah sedikit lebih baik. Matanya bersinar karena sedikit kejutan. Terluka oleh senjata kaisar, bahkan Feng Tian tidak akan bisa pulih tanpa penyembuhan beberapa ratus tahun. Nenek moyang Feng sudah tua dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dalam hal ini. Dia tidak takut mati, dia tidak bisa melepaskan klan Feng sekarang. Namun, dia tidak menyangka bahkan seorang alkemis kelas surga pun tidak dapat mengobati luka ini. Namun, pemuda ini punya cara untuk meringankannya. Namun, Ketika dia melihat wajah Feng Hao yang pucat dan berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi dia melihat kekeras kepalaan di mata pemuda itu. Aduh! Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kotak giok dan membukanya dengan satu tangan. Di dalamnya ada biji teratai merah yang semerah api. Aroma obat yang menyegarkan tercium. Di saat yang sama, hal itu juga membawa aliran udara panas yang membuat orang merasa seperti berada di dalam tungku. Benih teratai merah. Alkemis kelas surga yang berdiri di samping mengenali asal-usul biji teratai merah dan langsung berseru, "Apa raja ramuan teratai merah? Mata semua orang berkilat keheranan. Mereka bukan alkemis, tapi mereka tahu seperti apa keberadaan raja tanaman teratai merah itu. Ini adalah raja tanaman obat tingkat tertinggi di antara raja tanaman obat. Hanya seorang alkemis dengan ensiklopedia kedokteran tingkat surga yang dapat menggunakannya. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin." mungkinkah pemuda ini menjadi alkemis kelas surga tertinggi? Selain ketiga tetua, semua orang, termasuk leluhur klan Feng, mengungkapkan ekspresi bersemangat dan penuh harap. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao langsung menelan benih terakhir Raja Ramuan Teratai Merah. Wajah aslinya yang pucat berubah menjadi merah dan lubang hidungnya mengeluarkan udara putih. Berdengung, petik dua. Di dalam tubuhnya, ensiklopedia Alkimia Senong membalik halaman demi halaman hingga berhenti di halaman berisi Raja Obat Teratai Merah. Tiba-tiba, Energi obat seperti lava ini ditarik ke dalam ensiklopedia alkimia. Pada saat ini, teratai api di ensiklopedia alkimia menjadi jelas seolah-olah benar-benar ada. Saat energi obat berwarna merah cerah ini disuntikkan ke dalam pil obat di ensiklopedia, pil tersebut segera bergetar dan berdengung. Kali ini, energi obat dari raja ramuan teratai merah tidak dipisahkan, tetapi langsung diintegrasikan ke dalam pil gemuruh. Ensiklopedia pengobatan dewa petani membalik halaman demi halaman dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, pil obat di ensiklopedia menjadi lebih padat. Terlebih lagi, ada lapisan tipis energi api yang tertinggal di atasnya. Kelas menengah surga 783. Di dalam aula konferensi Klan Feng, suasananya benar-benar sunyi. Mata semua orang dipenuhi antisipasi saat mereka melihat sosok pemuda itu. Pada saat ini, hanya leluhur Klan Feng yang bisa melawan lelaki tua berjubah putih itu. Jika leluhur Klan Feng meninggal karena luka-lukanya, maka Klan Feng selamanya akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Tapi sekarang, dalam situasi tanpa harapan ini, seberkas cahaya perlahan muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat surga puncak. Lebih penting lagi, dia benar-benar bisa menyembuhkan luka senjata kaisar. Memikirkan hal ini, mata Feng Zentian bersinar dengan cahaya aneh. Obat yang dapat menyembuhkan luka senjata kaisar adalah sesuatu yang bahkan dia, pemimpin klan, belum pernah mendengarnya. Fiuh, petik 2. Setelah sekian lama, Feng Hao menghela nafas lega dan menarik kembali telapak tangannya. Dia memandang leluhur klan Feng yang ekspresinya hampir kembali normal dan berkata, leluhur, luka di tubuhmu pada dasarnya sudah stabil. Setelah beberapa kali perawatan, luka itu akan sembuh total. N. Leluhur klan Feng tersenyum dan mengangguk. Melihat pemuda di depannya, matanya bersinar seperti bintang. Pria muda dengan fisik keturunan kaisar ini telah melampaui ekspektasinya. Dia merasa bahwa pemuda di depannya ini tampaknya tidak sesederhana hanya memiliki fisik keturunan kaisar. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Leluhur klan Feng tidak boleh melakukan kesalahan apapun saat ini. Jika dia memiliki penyakit tersembunyi, itu pasti akan menyeret tubuhnya ke bawah dan mengurangi umurnya. Inilah yang paling tidak ingin mereka lihat. Pemimpin klan, lukamu. Feng Hao berbalik dan bertanya pada Feng Sentian. Ini tidak mendesak, kita akan membicarakannya nanti. Feng Sentian memaksakan senyum dan mengambil napas ringan untuk menekan kegelisahan luka di tubuhnya. Baru setelah itu, dia beralih ke ruang konferensi. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata, "Semua orang seharusnya sudah mendengar tentang masalah Feng Hao selama periode waktu ini, kan? Kalimat yang satu ini menyebabkan tatapan terkejut semua orang perlahan meredup. Mata mereka berkedip dengan ekspresi yang rumit. Mereka masih belum bisa sepenuhnya melupakan cabang Clear River Valley. Apakah kamu tahu siapa keturunan Feng Hao ini?" Feng Zentian menekan detak jantungnya dan bertanya dengan suara berat. Kata-kata ini menyebabkan semua orang, selain enam tetua agung, menjadi bingung. Di antara mereka, leluhur Feng bahkan lebih bingung. Dia tidak mengerti, apakah ada yang istimewa dari identitas pemuda ini. Segera, semua orang memandangnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Feng Hao, dia adalah keturunan langsung dari leluhur Feng Ni. Suara Feng Zentian seperti guntur musim semi yang bergema di aula utama. Ini mengguncang pikiran semua orang dan bahkan nenek moyang klan Feng tidak dapat bereaksi. Feng Ni adalah orang yang dicintai dan dibenci semua orang di Klan Feng pada saat yang sama. Semua orang di Klan Feng tahu segalanya tentang dia. Dia tidak meninggalkan garis keturunannya di Klan Feng. Semua orang yakin akan hal ini, namun tubuh leluhur Feng bergetar. Dia berdiri dan bertanya pada Feng Zentian dengan suara gemetar, "Mungkinkah dialah yang membawa kembali pedang Pembantaian Dewa, pedang Pembunuh Dewa?" Senjata berdaulat, seolah-olah ada bom yang meledak di aula. Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu benar. Feng Zhentian menganggukkan kepalanya dengan hati-hati dan menjelaskan, senjata berdaulat telah kembali beberapa bulan yang lalu. Namun, untuk menipu penilaian aliansi radians atas kekuatan klan Feng kita, untuk menyingkirkan penjaga pagar klan kita. Aku sengaja menyembunyikannya. Apa, senjata berdaulat telah kembali? Seluruh penonton gempar dan seruan terdengar di mana-mana. Hah! Menyusul suara dentang logam yang bertabrakan, aula besar menjadi sunyi. Sepasang mata dipenuhi dengan keterkejutan, dan gairah saat mereka melihat pedang besar yang melayang di tangan leluhur Feng, yang dipenuhi dengan ritme yang hebat. Pedang pembunuh dewa, sebagai tetua senior Klan Feng, sebagai murid inti Klan Feng, tidak ada yang tidak mengenali pedang pembantaian dewa. Generasi muda langsung terkejut, generasi yang lebih tua menangis dan menangis. Sudah berapa tahun, berapa tahun penantian akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat hari ini? Di kompetisi besar kota kekaisaran, Feng Hao membunuh fisik Dewa Matahari dari alam Raja Bela Diri. Kemudian, dia disandingkan dengan orang-orang dari Hongmeng. Dia memenangkan 10 kemenangan berturut-turut untuk klan Feng kita dan membawa kemuliaan bagi Feng kita. Klan Feng Zentian terus berbicara dengan nada bersemangat, menyebabkan keributan di aula perlahan meredah. Beberapa hari yang lalu, saya benar-benar memahami bahwa ajaran leluhur pertama yang ditetapkan oleh nenek moyang klan Feng kita adalah bahwa anggota klan tidak boleh saling membunuh, saling curiga, dan menolak satu sama lain. Kita harus bekerja sama dan merawat satu sama lain. Nada suara Feng Zentian berangsur-angsur menjadi memalukan. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang Ola dan berkata dengan nada sedih, "Beberapa ribu tahun yang lalu, seluruh klan kami dibutakan oleh amarah. Kami sebenarnya menentang ajaran leluhur dan mengecualikan orang-orang dari cabang Clear River Valley." Saya sangat malu. Saya juga menentang ajaran leluhur. Kecuali yang ketiga cabang, tak satu pun dari kami melakukan tugas kami sebagai anggota keluarga. Tahun itu, leluhur Feng Ni meninggal dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Garis keturunannya berkeliaran di luar. Kami tidak mencarinya dengan hati-hati dan menyalahkan cabang Clear River Valley. Saat ini, leluhur klan Feng juga memahami segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam, maju selangkah dan berkata kepada Feng Hao. Nak, aku sudah membuatmu menderita. Mata lelaki tua itu sedikit merah karena air mata. Wajahnya yang tua dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Wajahnya gemetar. Dia tidak bisa mengungkapkan emosi di dalam hatinya. Di aula, semua orang menundukkan kepala. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka menggigit bibir dan menyalahkan diri sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Leluhur tua, patriark, sesama anggota klan. Melihat ini, Feng Hao berdiri dan menangkupkan tinjunya. Leluhur Feng ni kehilangan senjata penguasanya, menyebabkan masalah bagi anggota klan kami, dan menyebabkan kerugian besar bagi klan. Meski begitu, anggota klan masih bisa memaafkannya. Feng Hao sangat berterima kasih, "Kami semua adalah satu keluarga. Tujuan kami adalah agar klan Feng menjadi lebih kuat, agar anggota klan kita tidak diintimidasi oleh orang luar, dan agar anggota klan kita dapat berbicara dengan kepala terangkat tinggi di luar." Melihat bahwa dia bisa begitu murah hati, mata Feng Zentian dan leluhur klan Feng bersinar dengan sedikit kegembiraan. Memiliki pemuda ini adalah berkah dari klan Feng. Tidak hanya dia berbakat, tetapi yang lebih penting, dia dewasa dan masuk akal. Anak baik. Mata leluhur klan Feng berkaca-kaca. Dia menepuk bahu Feng Hao dengan keras. Kamu benar. Kita adalah keluarga. 784. Di atas markas klan Feng, penghalang seperti bintang menyelimuti seluruh dunia kecil. Di luar penghalang bintang, setidaknya ada ratusan ribu orang berjubah putih. Boom, boom, Serangan seperti tetesan hujan itu mendarat di langit berbintang, menciptakan riak-riak kecil. Para anggota klan Feng terkejut saat mereka melihat ke langit dengan kewaspadaan. Mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka kapan saja. Mereka tidak punya ruang untuk mundur karena keluarga mereka ada di belakang mereka. Aduh. Dengan suara yang menusuk, lelaki tua berjubah putih, pemimpin aliansi cahaya dan 24 orang suci semuanya keluar. Melihat markas klan Feng di penghalang berbintang, sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman mengejek. Di mata mereka, klan Feng sudah menjadi kura-kura di dalam kolam. Satu-satunya yang bisa melawan lelaki tua berjubah putih itu, leluhur klan Feng, juga terluka parah. Saat ini, mereka tidak lagi takut. Berdengung, orang tua berjubah putih itu mengeluarkan patung dewa itu. Dia melantunkan mantra yang sulit dimengerti. Patung itu bersinar terang, dan bayangan virtual dewa muncul. Aura ilahinya sangat mengerikan. Ruang di sekitarnya terguncang, membentuk gelombang riak yang terdistorsi. Bang, boom! Kekuatan ilahi yang tak terbatas langsung menghantam tirai bintang, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang membuat khawatir seluruh markas klan Feng. Anggota klan Feng mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa depresi yang mengerikan telah muncul di tirai bintang yang sangat kokoh di atas mereka. Apalagi butuh waktu lama untuk pulih. Mungkinkah itu senjata kaisar? Banyak anggota klan Feng juga memikirkan hal ini. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Pada saat ini, semua orang keluar dari aula konferensi. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. "Beraninya kamu, nenek moyang klan Feng dipenuhi amarah, tubuhnya melonjak dengan kekuatan bintang-bintang, memegang pedang pembunuh dewa. Dia menarik sungai perak dan langsung menyerang lelaki tua berjubah putih di luar penghalang berbintang. Ini adalah penghalang terakhir yang ditinggalkan Kaisar Agung klan Feng untuk keturunannya. Penghalang berbintang ini dipadatkan oleh kekuatan bintang-bintang, dengan senjata kaisar itu bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang." Ini juga merupakan fondasi pijakan klan Feng dan alasan mengapa klan Feng dapat bertahan hingga saat ini. Peng Peng Orang tua berjubah putih itu buru-buru melantunkan mantra ketika dia melihat sungai perak menyerangnya. Kekuatan ilahi berdesir dan bertabrakan dengannya. Segera, cahaya cemerlang meletus, dan retakan hitam pekat yang mengerikan muncul di ruang sekitarnya. Beberapa prajurit berjubah putih yang berada terlalu dekat langsung mengalami musibah. Bunga darah muncul di layar bintang. Dengan satu serangan, beberapa ratus orang hancur menjadi pasta berdarah. Kamu baik-baik saja. Mata lelaki tua berjubah putih, Radiance Alliance Master, dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa leluhur Feng terluka parah oleh kekuatan ilahi. Itu baru beberapa jam, namun dia sudah pulih. Sementara itu, orang-orang di Kamu Utama Klan Feng terkejut ketika mereka melihat ke arah ruang konferensi. Di pintu masuk, para sesepuh sangat emosional dan air mata mengalir di mata mereka. Saat ini, hanya senjata kaisar yang bisa melindungi Klan Feng. Di tengah keputusasaan, mereka melihat secercah harapan. Mati leluhur Feng tidak kenal ampun. Dia mengacungkan pedang pembantaian dewa dan sekali lagi menebas sungai perak cemerlang yang dipenuhi aura kehancuran terhadap puluhan orang suci. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua bersembunyi di balik lelaki tua berjubah putih itu. Namun, prajurit berjubah putih yang mereka bawa tidak seberuntung itu. Orang tua terkutuk, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Ayo bertarung lagi! Orang tua berjubah putih hanya bisa mengaktifkan patung dewa dan bertahan secara pasif. Melihat pasukan berjubah putih dihancurkan oleh energi, dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya dan mengutuk lagi dan lagi. Hah. Leluhur Feng mendengus dengan nada menghina, tidak memanfaatkan keuntungan hanyalah sebuah pemborosan. Dia terus-menerus mengayunkan pedang pembantaian dewa dan memangkas sinar cahaya yang menyerupai sungai perak, khususnya menyapu ke arah tempat di mana pasukan berjubah putih terkonsentrasi. Dalam sekejap, pesta berdarah besar terjadi di layar bintang. Setiap saat, ratusan atau ribuan orang berjubah putih akan dibunuh dan diubah menjadi pasta berdarah. Apa yang sedang terjadi? Melihat situasi seperti itu, orang-orang di Kam Utama Klan Feng menjadi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk bisa melawan senjata kaisar, mungkinkah senjata kaisar Klan Feng telah kembali? Beberapa orang berteriak kaget. Tiba-tiba, mereka semua melompat dan bergegas menuju ke arah aula konferensi. Di tangga aula konferensi, ada seorang lelaki tua yang mereka kenal. Dia memegang pedang raksasa yang memancarkan aura menakutkan dan mengayunkan sinar sungai perak. Senjata kaisar Gambar dan deskripsi senjata kaisar pada dasarnya telah terukir dalam jiwa setiap anggota klan Feng. Segera, mereka berlutut dari jauh dan berteriak dengan air mata berlinang. Melihat senjata kaisar sama saja dengan melihat harapan, dibandingkan dengan mereka, ekspresi pemimpin aliansi Cahaya sangat suram. Melihat pasukan berjubah putih yang semakin berkurang, dia merasakan kepedihan di hatinya. Utusan ilahi, senjata kaisar klan Feng telah kembali. Saat ini, kita bisa bertahan atau menyerang. Menurutku, kita harus kembali ke kota Rahmat Ilahi dan membuat rencana lain. Dengan wajah pahit, dia menyarankan kepada lelaki tua berjubah putih yang marah di sebelahnya. Hari ini, aku harus menghancurkan Klan Feng. Orang tua berjubah putih itu meraung lagi, dan lagi matanya merah saat dia mengaktifkan patung dewa. Aura ilahi yang luas tidak lagi menghalangi sinar sungai perak, tetapi langsung menyerang tirai bintang. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana leluhur Klan Feng membiarkan dia berhasil? Meskipun pertahanan tirai bintang kuat, jika terus-menerus diserang oleh senjata kaisar, tirai bintang akan pecah karena kurangnya energi bintang. Ini juga satu-satunya kelemahan. Bang, bang, bang! Pedang pembunuh dewa menebas berulang kali untuk memenuhi aura dewa. Dampaknya yang besar memaksa lelaki tua berjubah putih itu terus mundur. Tidak peduli betapa marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Dalam hal budidaya, dia sedikit lebih lemah dari leluhur klan Feng. Sekarang, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, semakin mustahil baginya untuk menang. Saya tidak percaya Anda tidak bisa keluar dari cangkang kura-kura ini. Meninggalkan kata-kata marah ini, lelaki tua berjubah putih itu mengobrak-abrik ruang dan meninggalkan ribuan mayat tentara berjubah putih. Setelah beberapa saat, tirai bintang kembali tenang. Aura ilahi senjata kaisar, aura ilahi leluhur, hampir separuh anggota klan Feng berkumpul di alun-alun balai konferensi. Mereka berteriak serentak dengan semangat yang tak terlukiskan. Anggota klan Feng, senjata kaisar telah dibawa kembali ke klan Feng oleh keturunan Feng Ni, Feng Hao. Mulai sekarang, klan Feng akan menikmati perlindungan senjata kaisar dan tidak lagi takut pada siapapun. Suara leluhur klan Feng bergema di seluruh markas klan Feng. Mereka yang mendengarnya semua berlutut, terutama mereka yang berasal dari Clear River Valley. Mereka semua begitu terharu hingga air mata mengalir di pipi mereka. Mereka semua datang ke halaman Feng Chen. Badai ini akhirnya berakhir. Namun, Radiance Alliance masih seperti gunung yang menekan hati Eselon atas klan Feng, membuat mereka tidak bisa bernapas. 785. Satu-satunya jalan keluar. Alasan mengapa tiga keluarga lainnya di kota kekaisaran tidak berani menyentuh Radiance Alliance adalah sederhana. Radiance Alliance berasal dari dunia primordial. Dalam hal fondasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan empat keluarga di kota kekaisaran. Bahkan jika ketiga keluarga bergabung untuk memusnahkan Radiance Alliance, akan ada lebih banyak orang kuat yang datang. Kekuatan dunia primordial sangat kuat. Ketiga keluarga tidak boleh membuang waktu atau menyinggung perasaan mereka. Namun kini dengan fondasinya sendiri, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjaga stabilitasnya. Setelah berita kekalahan Radiance Alliance sampai ke telinga mereka, mereka merasa lega. Oleh karena itu, mereka mulai merencanakan lokasi kota kekaisaran. Para leluhur dari tiga keluarga berkumpul dan mulai mendiskusikan rencana yang sangat mudah. Mereka sama sekali tidak berani menghancurkan Radiance Alliance. Itu hanya akan menambah masalah bagi mereka. Namun, jika ketiga keluarga bergabung, mengusir Radiance Alliance dari Grace City tidak akan menjadi masalah. Radiance Alliance sangat jelas tentang ini. Oleh karena itu, ketika ketiga klan sedang memikirkan cara mengusir Radiance Alliance keluar dari kota Kaisar, Radiance Alliance mengirim utusan ketiga klan dan menawarkan mereka persyaratan kompensasi besar yang tidak dapat ditolak oleh ketiga klan. Selain itu, mereka menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa mereka dapat bersaing memperebutkan peringkat tetapi tidak saling menyerang. Jika tidak, tiga klan lainnya akan bergabung untuk melawan Radiance Alliance. Setelah perubahan besar ini, kekuatan Radiance Alliance melonjak beberapa kali lipat. Meskipun tidak menyentuh kekuatan pendukung ketiga keluarga, itu jelas merupakan kekuatan terbesar di Grace City. Setelah memikirkan kompensasi yang sangat besar, ketiga keluarga menutup mata terhadap hal ini. Selama tidak melanggar kepentingan mereka, mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, mereka juga berhati-hati dan diam-diam memperhatikan perkembangan Radiance Alliance. Mereka juga bergabung untuk memusnahkan beberapa kekuatan yang bersiap bergabung dengan Radiance Alliance. Radiance Alliance berperilaku sangat baik. Mereka tidak melakukan gerakan kecil apapun. Sama seperti sebelumnya, mereka membantu masyarakat dan menyambut semua orang dengan senyuman. Di bawah suasana yang aneh ini, empat kekuatan besar hidup berdampingan dengan damai. Namun, mereka diam-diam memindahkan posisi keluarga Feng di kota kekaisaran. Tentu saja, keluarga Feng menerima kabar tersebut. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Radiance Alliance adalah gunung besar yang tidak bisa disingkirkan oleh keluarga Feng saat ini. Di ruang rahasia, leluhur keluarga Feng, Feng Zentian, enam tetua tertinggi, dan Feng Hao berkumpul bersama samar-samar. Mereka sudah menganggap Feng Hao sebagai seseorang yang sejajar dengan mereka. Sedikit saja sudah bisa menyembuhkan luka senjata berdaulat. Selanjutnya, setelah Feng Zentian mengungkapkan beberapa kartu truf Feng Hao kepada leluhur Klan Feng, leluhur Klan Feng langsung memperlakukan Feng Hao sebagai masa depan Klan. Adapun enam tetua tertinggi bahkan tidak perlu menyebutkan mereka. Feng Hao pasti akan menjadi eksistensi yang melampaui mereka. Hanya masalah waktu sebelum dia duduk di sini. Itulah yang terjadi. Wajah Feng Zhentian serius saat dia menjelaskan situasi kota Kaisar. Seketika, ruang rahasia menjadi sunyi. Kenyataannya, mereka mengenal tiga klan besar lainnya dengan sangat baik, dan mereka samar-samar menebak bahwa inilah hasilnya. Jadi, tidak ada yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Aliansi Radiance jelas bukan kekuatan sederhana. Mereka memiliki dasar dunia primordial. Dengan kekuatan klan Feng saat ini, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Feng Zentian menghela nafas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, "Dunia purba!" Feng Hao mengerutkan alisnya. Ketika dia memikirkan pria misterius yang muncul di kompetisi, alisnya berkerut dalam. Dia terlalu kuat, begitu kuat hingga dia tidak bisa membayangkannya. Mau tak mau, dia bertanya-tanya apakah ada orang seperti itu di Radiance Alliance di dunia primordial. Jika ada... Klan Feng pasti tidak akan bisa bertahan jika orang seperti itu muncul di alam bela diri surgawi. Dia tidak bisa menahan perasaan mendesak. Pemimpin Klan, bagaimana kita bisa menghadapi Radiance Alliance? Salah satu tetua tertinggi bertanya. Kecuali ada kekuatan besar di dunia primordial yang bersedia mendukung Klan Feng kita. Jika tidak, Radiance Alliance tidak akan bisa dilenyapkan. Feng Zentian menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Sebuah kekuatan di dunia primordial. Mata Feng Hao berbinar di saat yang sama. Ketiga lelaki tua itu juga menoleh ke arahnya. Istana Suantian ini adalah kekuatan absolut yang sebanding dengan Radiance Alliance di dunia primordial. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari Istana Suantian, mereka tidak perlu mengkhawatirkan Radiance Alliance lagi. Mereka bisa saja menghilangkannya. Harga untuk membuka jalan menuju dunia primordial terlalu tinggi. Terlebih lagi, klan Feng kita telah diusir dari kota kekaisaran, dan kita tidak memiliki hak untuk menggunakannya lagi. Kata tetua agung dengan nada sedih, "Mungkinkah ini satu-satunya jalan di benua bela diri surgawi?" Feng Hao bertanya dengan enggan, "Perang kuno telah menghancurkan semua jalur. Sekarang hanya Kota Kekaisaran dan Kota Dewa Binatang Ras Barbar yang masing-masing memiliki jalur." Leluhur tua klan Feng menjelaskan, "Matanya yang keruh bersinar saat dia melihat Feng Hao. Ada jalan masuk di Kota Dewa Binatang juga." Feng Hao sangat gembira, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Selalu ada jalan keluar. Tidak mungkin ras barbar dan ras manusia telah berselisih sejak zaman kuno. Sejak itu, kita seperti api dan air, tidak mungkin bagi mereka untuk meminjamkan jalan itu. Leluhur tua klan Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Bagaimana jika aku memilikinya?" Feng hao mengeluarkan naga hitam kecil yang tersembunyi di tubuhnya dan meletakkannya di depan semua orang. "Ini adalah naga hampa." Sekilas, leluhur tua klan Feng mengenalinya. Selain Feng Zentian dan ketiga tetua, tetua tertinggi lainnya juga berseru. Naga hampa adalah makhluk yang menantang surga dan memiliki bakat bawaan dalam ruang. Tidak mungkin ada orang yang bisa menangkapnya. Bahkan seorang kaisar agung belum pernah mendengar tentang hewan peliharaan naga itu. Sudah cukup untuk menunjukkan sifat bawaan luar angkasa yang menantang surga. Tidak peduli seberapa pandai seseorang berenang, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan ikan di air. Mengaum melihat tatapan mereka yang berapi-api, naga hitam kecil itu mengangkat kepalanya dan meraung. Keagungan yang dimiliki seorang raja terungkap dan menyapu seluruh ruang rahasia. Namun, dengan basis budidaya rilem Raja Bela Diri, itu tidak dapat menimbulkan masalah bagi para tetua. Dengan naga hampa yang memimpin, kita memang bisa memasuki kota Dewa Binatang. Leluhur tua klan Feng tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan sedikit terkejut. Naga hampa, Void Dragon, adalah keturunan naga Nilakandi, Azure Dragon, kepala dari lima binatang buas kuno yang hebat. Dalam ras barbar, ia dikenal sebagai binatang suci. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang di ruang rahasia menjadi bersemangat. Hal ini tidak diragukan lagi membuat mereka melihat adanya secerca harapan. Tetapi Feng Zentian mengerutkan kening dan memandang Feng Hao dengan cemas. Klan Feng tidak mampu kehilangan pemuda ini, tidak mudah untuk bertahan hidup di dunia primordial. Persaingan di sana jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh benua langit bela diri. Yakinlah, patriark! Saya akan membawa kabar baik kembali. Feng Hao penuh percaya diri dan menepuk dadanya untuk menjamin. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benaknya. Itu adalah sosok yang muncul di tanah terlarang, Mang Utara. 786. Pria parubaya ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihat Feng Hao. Dia samar-samar merasa bahwa bahkan leluhur Feng dengan senjata kaisar tidak akan menandingi pria parubaya ini. Meskipun dia belum pernah melihat orang itu beraksi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang itu sangat menakutkan. Itu pasti dari dunia primordial, kan? Feng Hao menyipitkan matanya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Takidera. Dia merasa orang itu tidak hanya melewati tanah terlarang Beimang. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, pikiran ini terlintas di benak Feng Hao, tapi dia merasa itu terlalu tidak realistis. Jika orang itu memang ingin membantunya, mengapa dia tidak membantu ketika melihat situasi saat ini? Karena Feng Hao bersikeras untuk pergi ke alam nenek Feng Zentian, dan yang lainnya tidak punya alasan untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dengan situasi Klan Feng saat ini, inilah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. Tapi sekarang, jalan menuju Kota Kaisar tidak bisa digunakan, jadi mereka hanya bisa pergi ke Kota Dewa Binatang. Di luar Feng Hao, tidak ada orang lain dari klan Feng yang bisa meminjam jalan itu. Hati-hati. Feng Zentian menggigit bibirnya. Akhirnya, dia menghela nafas dan setuju. Kemudian, dia menginstruksikan penatua pertama untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk membuka terowongan. Dia telah mendengar betapa berbahayanya dunia primordial. Bahkan tercatat dalam beberapa teks kuno. Dengan budidaya Feng Hao saat ini di puncak alam kehormatan bela diri, mereka benar-benar khawatir. N. Feng Hao tersenyum acuh tak acuh dan menatap leluhur Feng. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Dia dengan hormat berkata, "Leluhur, menggunakan senjata kekaisaran menghabiskan banyak umur. Ini akan sangat membantu Anda. Apa ini?" Leluhur Feng agak bingung, tapi dia tetap mengambil kotak giok itu. Setelah dia membukanya, aroma yang membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka disublimasikan keluar. Semua orang di ruang rahasia mengungkapkan ekspresi kenikmatan. "Ini buah ki," mata Leluhur Feng melebar saat dia berteriak ketakutan. Meskipun dia telah mengonsumsi bunga ki dan daun ki yang diberikan oleh ketiga tetua sebelumnya, dia belum pernah melihat benda suci tingkat tertinggi seperti bunga ki di ruang rahasia. Selain tiga tetua dan Feng Hao, semua orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan. Ini adalah artefak sein kelas atas dari area terlarang nomor satu di benua ini. Jika bukan karena Raja Kekaisaran Huanggu yang memetik beberapa di antaranya bertahun-tahun yang lalu, tak seorang pun di dunia ini akan mengetahui keberadaan artefak suci seperti itu. Satu buah langit dapat meningkatkan umur seseorang hingga 300 tahun. Jika diberi nutrisi dengan ramuan roh, tidak akan menjadi masalah untuk memperpanjang umur seseorang hingga 400 tahun. Ini setara dengan setengah umur seorang Sein. Mengapa artefak suci tingkat tertinggi dari tanah terlarang bisa muncul di tangan pemuda ini? Sedikit keraguan melintas di mata Feng Zhentian. Pada saat yang sama, dia memikirkan apa yang dikatakan tetua agung. Ketiga tetua telah memberi leluhur Feng sebuah benda suci yang dapat meningkatkan umurnya beberapa ratus tahun. Seketika, tubuhnya bergetar dan dia menghirup udara dingin. Mungkinkah pemuda ini telah memasuki zona terlarang? Ketiga tetua itu berseru di hadapannya bahwa dia telah memasuki kawasan terlarang Mang Utara untuk memetik buah pelangi mengkilap. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah pemuda ini juga telah memasuki area terlarang. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat menakutkan. Itu adalah area terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh Kaisar Agung. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Setelah beberapa saat terkejut, Leluhur Feng menggelengkan kepalanya. Dia menutup kotak giok itu dan mendorongnya kembali. "Leluhur tua, aku masih memiliki benda ini. Terimalah, klan Feng tidak dapat hidup tanpamu." Feng Hao berkata dengan wajah serius, tapi itu membuat hati semua orang berdebar-debar. Bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Anak ini telah menjarah tanah terlarang. Leluhur Feng juga terkejut. Ia memandangnya dengan ekspresi tercengang dan bertanya, mungkinkah bunga langit dan daun langit yang dikirimkan kakak ketiga juga milikmu? Satu kalimat itu menyebabkan semua tetua agung ketakutan. Mungkinkah orang ini benar-benar menjarah tanah terlarang? N. And... Feng Hao menganggukkan kepalanya dan langsung mengakuinya. Dia tidak pelit dan mengeluarkan beberapa kotak giok dan memberikannya kepada semua tetua yang duduk. Bunga langit. Setelah penatua kedua membukanya, dia langsung berteriak karena terkejut. Feng Zentian dan yang lainnya melihat bunga ki di kotak giok masing-masing, dan juga tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Hanya ketiga lelaki tua itu yang bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka menyimpan kotak giok tanpa sedikit pun kesopanan. Anak yang hilang ini benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya, menghambur-hamburkan. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari anak ini untuk semua tetua. Feng Hao berkata dengan wajah tulus, "Bagaimana aku bisa menerima ini?" Sudut mulut Feng Zentian melengkung, membentuk senyuman. Meskipun dia mengatakan itu, dia menyimpan kotak giok di tangannya tanpa mengedipkan mata. Para tetua lainnya melakukan hal yang sama. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada kotak giok yang ditempatkan di kursi kosong tetua agung. Uhuk-uhuk. Feng Zentian terbatuk ringan dua kali. Dia mengulurkan tangannya dan menyimpan kotak giok itu. Dia berkata, karena tetua agung tidak ada di sini, saya akan menyimpannya terlebih dahulu untuknya. Terhadap kata-katanya, mata semua tetua memancarkan sedikit rasa jijik. Orang ini terkenal pelit. Begitu sesuatu masuk ke tangannya, dia pasti tidak akan mengeluarkannya lagi. Pada akhirnya, seperti yang diduga, tetua agung tidak berhasil mendapatkan bunga langit dari tangan Feng Hao. Setelah memberi Feng Hao hal-hal yang diperlukan untuk membuka lorong itu, dia menolak untuk pergi dan mengucapkan banyak kata untuk mengisyaratkan Feng Hao. Feng Hao mengerti dan tidak pelit. Dia memberinya bunga langit lagi sebelum dia pergi dengan puas. Di dalam tanah terlarang seumur hidup, cila. Ruang itu terbelah dan seorang pria parubaya dengan tenang keluar dari celah. Ada apa sekarang? Dia bertanya pada gunung datar di depannya. Aku mencium bau yang menjijikkan. Sebuah suara kasar bergumam dengan nada berat. Apa maksudmu? Mata pria parubaya itu sedikit menyipit. Di Grey City of Heaven Martial, ada seseorang di Kam Radiance Alliance. Dia memiliki bau yang menjijikkan. Aku curiga benda dari sana telah melarikan diri lagi. Suara kasar itu mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan, dan rasa jijik dalam suaranya terlihat jelas di permukaan. Tempat itu, apakah Anda membicarakan hal-hal menjijikkan itu? Pria Parubaya itu sedikit terkejut dan segera mengerti. Itu tidak mungkin. Tahun itu, Guru Ilahi secara pribadi menyegelnya. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Hah. Suara kasar itu mendengus. Saya tidak mungkin salah tentang bau menjijikan itu. Saya pikir pasti ada masalah di suatu tempat. Sebaiknya Anda pergi dan memeriksanya juga, selidiki asal mula Radiance Alliance omong kosong itu. Anda seharusnya bisa menemukannya sesuatu yang berguna dari sana. Oke. Okay. Pria Parubaya itu sedikit mengangguk. Aku akan pergi dan memeriksa apakah segelnya sudah kendor. Oh, benar. Saat dia membuka ruang, suara kasar menghentikannya lagi. Anak itu akan pergi ke dunia primordial. Selain itu, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan keluarganya dihancurkan oleh omong kosong itu. Kalau tidak, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. 787 Beberapa hari berlalu, Feng Hao tidak terburu-buru pergi ke Kota Dewa Binatang. Jika dia menggunakan naga hitam kecil untuk melakukan perjalanan dari Klan Feng, itu hanya akan memakan waktu setengah bulan. Masih ada dua bulan sebelum turnamen Kuil Dewa Binatang, dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia berencana pergi ke sana ketika waktunya tepat. Sangat penting untuk mengaktifkan tiga talenta utama. Jika dia memiliki tiga talenta tertinggi lagi, dia mungkin bisa bertarung melawan pria misterius itu lagi. Saat ini, Feng Hao menemani King Wu dan Little King Meng di lembah King He. Dia tidak memikirkan hal-hal merepotkan itu untuk saat ini. Dia tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan memakan waktu. Perbatasan Hong Meng sangat berbahaya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melindungi dirinya sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa hidup kembali. King Wu sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini, dia jauh lebih lembut kepada seseorang. Hal ini membuat seseorang sangat bangga. Dia jatuh ke dalam mimpi kelembutan dan tidak mau bangun. Hari ini adalah hari ketiga King Meng kecil mengambil semua raja racun dan berbagai racun. King Wu memutuskan untuk membiarkan King Meng kecil mengambil Mang Akonite Utara. Ini adalah hal paling beracun di dunia. Bahkan jika seorang sage menyentuhnya, dia akan mati. Namun, King Meng kecil, yang baru berusia beberapa tahun, ingin menelannya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Oleh karena itu, King Wu menundanya selama tiga hari sebelum dia bersiap untuk membiarkan King Meng kecil mengambilnya. Di halaman. Ibu, apakah aku harus makan rumput pahit lagi? Wajah King Meng kecil terasa pahit. Bibir merah muda dan lembutnya cemberut, wajahnya penuh keengganan. Ini terakhir kalinya kamu memakan rumput pahit. Feng hao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia membungkuk, dan dengan senyum yang dipaksakan, dia menghibur dengan suara lembut. Apakah ini benar-benar yang terakhir kali? Mendengar ini, mata besar King Meng kecil menjadi cerah. Dia memandang King Wu penuh harap. "Iya," King Wu memaksakan senyum dan mengangguk. "Iya," King Meng kecil segera melompat dengan gembira dan berlari ke sisi King Wu. Dia menarik tangannya dan menjabatnya terus-menerus. Hihi, ibu, biarkan King Meng memakannya. Setelah memakannya, ibu tidak perlu makan lagi. Melihat gadis kecil yang lugu, Feng Hao tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia memandang King Wu dan sedikit mengangguk. Menger, kamu harus memakannya pelan-pelan ya. King Wu mengeluarkan kotak berisi beimang akonite dan memberikan instruksi lagi. Ibu, kenapa kita harus makan pelan-pelan? Apakah sangat pahit? Mata King Meng kecil berkilat ragu saat dia bertanya dengan curiga. Iya, itu pahit. King Wu mengangguk dengan susah payah, matanya berkaca-kaca. Oh. King Meng kecil sepertinya merasakan perubahan pada ibunya. Dia menjawab dengan patuh dan mengambil kotak itu. Saat dia membukanya, ada bunga kecil berwarna biru keunguan di dalamnya. Melihat bunga itu indah, mata King Meng kecil berbinar dan dia memegangnya di tangannya. Pada saat ini, hati King Wu dan Feng Hao berdebar-debar. Bola kecil juga mengeluarkan kepalanya dari kerah Feng Hao, matanya yang besar dan cerah memperhatikan pemandangan itu dengan penuh minat. Melihat King Meng kecil tidak menunjukkan reaksi aneh, mereka berdua menghela nafas lega. Bunga berwarna biru keunguan ini memancarkan aura harum. Tidak ada yang istimewa darinya, hanya seperti bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. King Meng kecil ingin memakannya, tetapi melihat tatapan gugup King Wu, dia memetik kelopak bunga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Manis sekali. Begitu kelopak bunga memasuki mulutnya, mata King Meng kecil menjadi cerah dan dia menyipitkan mata dengan gembira. Tanpa ragu, dia memakan seluruh Beimang Akonite. Manis sekali. Setelah memakannya, King Meng kecil membuka matanya dan menatap King Wu penuh harap, seolah dia ingin makan lebih banyak. Tepat ketika King Wu dan Feng Hao menghela nafas lega, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung, petik dua suara yang berlarut-larut dan kuno terdengar dari tubuh Little King Meng. Dia tanpa sadar melayang di udara ketika ekspresi perjuangan melintas di wajah kecilnya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin, tanpa sedikit pun emosi. Matanya hitam pekat, seolah-olah iblis wanita tertinggi telah turun, mengejutkan hati semua orang. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao tiba-tiba menjadi gugup. Dia membuka ensiklopedia pestisida ketuhanan di tubuhnya, berniat menggunakan khasiat obat untuk menekannya. Namun, dia dihentikan oleh King Wu. Meng, er sedang mengaktifkan badan racun tertinggi. King Wu dengan gugup menatap King Meng kecil yang melayang di udara dan memancarkan cahaya hitam, dan menjelaskan dengan suara gemetar. Setelah mengumpulkan semua jenis racun di dunia, badan racun tertinggi King Meng kecil akhirnya diaktifkan. Itu artinya, menger bisa mengendalikan badan racun tertinggi. Feng Hao dengan ringan menarik napas dan bertanya dengan nada agak bersemangat. Badan racun tertinggi, ada pusaran yang terbentuk dari kondensasi racun pamungkas di dalam tubuh seseorang. Meskipun Feng Hao tidak memahami asal-muasal pusaran ini, dia sangat jelas bahwa pusaran yang dia miliki sejak lahir ini sungguh luar biasa. Sama seperti Void Martial Vortex di tubuhnya. Menurut catatan di buku kuno, seharusnya seperti ini. King Wu mengangguk dengan sedikit ketidakpastian. Meskipun ada catatan di buku-buku kuno, hanya dikatakan bahwa setelah mengumpulkan semua racun di dunia, seseorang dapat mengendalikan badan racun tertinggi. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu memiliki badan racun tertinggi ini, apalagi memverifikasinya. Terlebih lagi, Mang Akonite Utara tumbuh di tanah terlarang, jadi semakin mustahil untuk mengumpulkan semuanya. Karena sudah begini, Feng Hao tidak punya pilihan lain selain berdiri di sana dengan cemas dan menunggu hasilnya. Kiu-kiu kecil, yang menjulurkan kepalanya dari kerah Feng Hao, menjadi semakin tertarik. Ia berjuang untuk keluar dan berdiri di bahu Feng Hao. Ia tidak melihat ke King Meng kecil, melainkan melihat ke langit tak berawan, seolah sedang menantikan sesuatu. Berdengung, petik dua. Terdengar suara mendengung terus-menerus. Bintik-bintik cahaya hitam mengalir keluar dari tubuh King Meng kecil, membentuk kepompong cahaya hitam yang menyelimuti dirinya, seolah sedang membersihkannya. Cahaya hitam meledak dan langit berubah warna. Perlahan, Aura luas dan tak tertandingi menyebar dari kepompong cahaya hitam menyapu sekeliling. Mundur Feng Hao yang sudah bersiap mengeluarkan khasiat obat dari ensiklopedia pestisida ilahi menyelimuti seluruh area untuk mencegah penyebaran racun. Saat ini, orang-orang di lembah King He juga keluar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat kepompong cahaya hitam yang diselimuti oleh khasiat obat seperti cairan, seseorang bertanya dengan heran, namun... Tidak ada yang menjawabnya. Samsara juga keluar dari halaman kecil. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit gemetar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Badan racun tertinggi benar-benar muncul di sini. Dia bergumam pelan, mengungkapkan rasa terkejut yang kuat. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi waspada, matanya langsung tertuju pada suatu tempat di langit. 788 Di langit di atas klan Feng, karena kebutuhan untuk bertahan dari serangan mendadak dari Radiance Alliance, tirai bintang tidak ditutup. Itu berkilauan seperti langit penuh bintang. Tanda pisah, tanda pisah. Aduh. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara bergema di atas klan Feng. Retakan hitam pekat muncul di atas langit berbintang, dan seorang pria berjubah hitam perlahan keluar dari celah tersebut. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang menyebar ke angkasa. Auranya sangat menakutkan, seolah dia bisa mengguncang langit dan bumi hanya dengan lambaian tangannya. Melihat penampilannya, tetua tertinggi klan Feng bergegas keluar dari segala arah dan melayang di langit. Mereka sangat waspada saat mereka mengunci pandangan padanya. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus, seolah-olah pria berjubah hitam ini secara tidak sadar telah memberi mereka tekanan yang besar. Adapun orang-orang klan Feng, mereka juga gugup karena mereka tidak yakin apakah pria berjubah hitam ini diundang oleh Radiance Alliance. Eh, orang berjubah hitam tidak memperhatikan hal ini. Setelah menyapu pandangannya ke sekeliling, pandangannya tertuju pada kepompong hitam legam yang mengambang di Clear River Valley. Tanpa ragu-ragu, dia maju selangkah, namun... Dia terhalang oleh tirai berbintang dan tidak bisa maju. Segera, dia menjerit kaget melihat tirai berbintang di hadapannya, semburat keheranan melintas di matanya. Ini adalah tempat penting klan Feng, cepat pergi! Feng Zentian melayang di langit. Kekuatan bintang melonjak di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang bintang. Suaranya nyaring dan mengguncang langit. Sedikit menarik, pria berjubah hitam itu hanya meliriknya, tetapi Feng Zentian merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Untungnya... Pria berjubah hitam itu tidak memperhatikannya dan fokus pada tirai bintang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Swash swash. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan pedang hitam pekat. Di pedang itu, cahaya hitam yang kuat menyala. Udaranya sangat dingin dan dapat mengguncang jiwa seseorang. Perlahan, dia memindahkan pedangnya ke tirai bintang dan dengan ringan menebasnya. Segera, tirai bintang yang bahkan senjata kaisar tidak bisa pecahkan sebenarnya terpotong oleh pedang hitam pekat ini. Aduh! Dalam sekejap, dia muncul di tirai bintang dan turun menuju lembah sungai. Jernih adegan ini mengejutkan semua anggota klan Feng. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kerudung bintang ini secara pribadi didirikan oleh Kaisar Bintang Klan Feng. Sejak zaman kuno, ia telah memblokir bencana yang tak terhitung jumlahnya bagi klan Feng. Tidak pernah ada orang atau apapun yang bisa menghancurkannya. Namun, pada saat ini, ia ditebas oleh pedang panjang yang tidak diketahui. "Pencuri, beraninya kamu!" suara nenek moyang klan Feng datang dari jauh. Sebelum dia tiba, Sungai Perak menyerang dari jauh. Itu membawa riak yang menakutkan dan langsung mendarat di dada pria berjubah hitam itu. Hah, ketika pria berjubah hitam melihat ini, dia mendengus dingin. Kilatan hitam melintas di matanya, dia mengulurkan tangannya, dan pedang hitam panjang muncul di tangannya sekali lagi. Dengan tebasan ringan, ia bertemu dengan Sungai Perak, meninggal dunia. Cahaya hitam dingin melintas di langit. Sungai Perak cerah yang turun dengan cepat langsung terbelah menjadi dua. Di bawah tatapan heran leluhur Feng, orang berjubah hitam itu memberinya pandangan acuh tak acuh. Dia menyingkirkan pedangnya dan kembali ke lembah King He. "Aduh!" Feng Hao secara alami melihat pemandangan ini, melihat pria berjubah hitam yang sangat menakutkan berjalan menuju King. "Mengecil, dia tidak ragu-ragu sama sekali." Dengan cepat, dia memblokir jalan pria berjubah hitam itu, berhenti. Mata Feng Hao dingin, dia membalik tangannya dan mengeluarkan segel naga langit yang memangsa. Dia segera mengaktifkannya, seekor naga cerah membubung dan berputar di sekelilingnya. Ia menghadap ke langit dan meraung. Itu hanyalah seorang pemuda di alam Martial Saint. Pria berjubah hitam itu tidak peduli sama sekali. Tepat ketika dia hendak menamparnya, dia melihat segel naga langit yang memangsa di tangan Feng Hao. Di piring bundar yang terang, garis-garis berkedip-kedip. Itu beriak dengan pesona kuno yang tak terlukiskan. Mengerikan sekali. Melahap segel naga langit. Pria berjubah hitam itu menjerit kaget saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Tangannya yang terangkat menjadi kaku. Dengan sedikit sapuan matanya, dia melihat bola kecil di bahu Feng Hao. Ketika dia melihat senyuman mirip manusia di wajah binatang kecil itu, pupil matanya bergetar hebat, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dia langsung memegang pisau panjang di tangannya sambil dengan waspada melihat bola kecil itu. Butir-butir keringat mengalir di wajahnya. Perilakunya seolah-olah sedang menghadapi momok atau binatang buas yang menakutkan. Ini sangat aneh, namun bola kecil tidak melancarkan serangan sengit seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, ia mengedipkan mata padanya dengan kepuasan. Hal ini menyebabkan dia sedikit terkejut. Telapak tangannya yang memegang pedang panjang itu berkeringat deras. Aduh, astaga, astaga! Nenek moyang Feng, Feng Zentian, dan kelompok sesepuh tertinggi semuanya memasuki lembah Kinghe melalui celah ini. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka mengkhawatirkan seseorang di dalam. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka juga sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan bola kecil yang tergeletak malas di bahu Feng Hao. Apa yang mereka lihat adalah pria berjubah hitam itu menghadap Feng Hao. Seketika itu juga, mereka tidak mengerti. Mungkinkah pemuda ini lebih menakutkan daripada leluhur Feng yang memiliki senjata kaisar? Feng Hao juga tidak mengerti. Mengikuti tatapan pria berjubah hitam itu, dia melihat ke arah bola kecil. Ketika orang ini melihat Feng Hao menoleh, dia langsung memasang ekspresi polos, seolah dia tidak tahu apa-apa. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, Feng Hao semakin curiga. Seketika, jantungnya bergetar hebat. Orang di depannya yang bisa dengan mudah mengalahkan leluhur Feng sebenarnya takut pada binatang kecil ini. Apa latar belakang orang ini? Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke wilayah klan Fengku? Nenek moyang Feng memegang pedang pembunuh dewa di tangannya. Matanya seterang bintang, aura seluruh tubuhnya terasa berat dan luas. Dengan ekspresi tegas, dia mendekati pria berjubah hitam itu. Dia sangat jelas bahwa dia bukanlah lawan pria misterius berjubah hitam ini. Jika dia pindah ke sini, klan Feng pasti akan menderita kerugian besar. Pria berjubah hitam itu tidak memperhatikannya. Dia dengan acuh tak acuh melihat reaksi Little Ball dan Feng Hao. Jejak cahaya muncul di matanya, seolah dia memahami sesuatu. Tatapannya kemudian tertuju pada mimpi hijau kecil yang melayang di udara. "Aku di sini untuk membawanya pergi." Suara agak serak datang dari pria berjubah hitam. Dia meletakkan pedang panjangnya dan menunjuk ke arah mimpi hijau kecil sambil perlahan menjelaskan tujuannya datang. Itu tidak mungkin. Ekspresi Feng Hao berubah dingin saat dia langsung menolak pria berjubah hitam itu. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil putriku kecuali kamu melangkahi mayatku." Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung saat dia tanpa rasa takut menatap pria berjubah hitam itu, seolah-olah dia menghadapi kematian dengan tenang. Anak perempuan mendengar kata-kata tersebut. Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut. Tatapannya menyapu Feng Hao dan King Wu yang pucat tidak jauh dari sana. Dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Secara tidak sengaja, dia sekali lagi melihat lekukan aneh yang muncul di sudut mulut bola kecil. Segera, jantungnya bergetar hebat. 789. Aku ingin membawanya pergi, kalau tidak dia akan mati sebelum waktunya. Pria berjubah hitam itu melirik Feng Hao dengan ekspresi rumit dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Mati sebelum waktunya. Hati Feng Hao bergetar dan dia hampir jatuh. Matanya berkilat ketakutan saat dia berteriak pada pria berjubah hitam itu. Tidak, itu tidak mungkin. Menger telah mengonsumsi ratusan racun di dunia dan dapat mengendalikan fisik racun tertinggi. Bagaimana dia bisa mati sebelum waktunya? Anda pasti berbohong kepada saya untuk membawa Meng, Er pergi. Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Alasan mengapa dia kehilangan ketenangannya adalah karena pentingnya dia menempatkan King Meng. Ia tidak akan membiarkan putrinya yang sudah sangat menderita itu mengalami kecelakaan. Fisik racun tertinggi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Nenek moyang Klan Feng, Feng Zentian, dan kelompok tetua tertinggi semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Perawakan kuno semacam ini juga disebutkan dalam beberapa catatan kuno Klan Feng yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Menurut legenda, leluhur racun tertinggi yang seperti dewa memiliki perawakan istimewa ini. Itu adalah fisik racun tertinggi ketiga tetua. Feng Zentian dan Tetua Agung saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Feng Hao ingin mengumpulkan Raja Racun. Mereka bahkan mengerti mengapa Feng Hao memasuki tanah terlarang Laut Utara. Semua ini karena gadis kecil ini yang sedang mengalami semacam transformasi. Fisik Racun tertinggi, bukankah ini berarti gadis kecil ini akan menjadi eksistensi seperti leluhur Racun tertinggi? Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Mungkinkah Klan Feng bisa menghasilkan keberadaan seperti dewa? Kita sudah membuang banyak waktu. Dia harus ikut denganku, kalau tidak tubuhnya akan meledak karena racun. Pria berjubah hitam tidak mempedulikan hal ini dan berbicara langsung kepada Feng Hao. Jelas, hanya Feng Hao yang layak mendapat perhatiannya. Sebenarnya, itu adalah sesuatu yang ada di bahu Feng Hao yang membuatnya memperlakukan pemuda ini dengan hati-hati. Racun meledak, wajah Feng Hao langsung memucat. Matanya berkedip dan dia menjadi semakin bingung. Dia merasa pria berjubah hitam di depannya mengatakan yang sebenarnya, tapi dia berbalik dan memandang King Wu. Mata King Wu memerah, air mata mengalir dari matanya saat dia perlahan berjalan ke depan. "Wah," Feng Hao memandangnya dengan cemas. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan kecilnya yang dingin. "Saya baik-baik saja." King Wu memaksakan senyum padanya dan berkata kepada pria berjubah hitam itu, "Bolehkah aku pergi bersamamu?" "Menger masih muda, aku harus menjaganya." Wah, hati Feng Hao bergetar. Dia meraih lengan lembutnya dan berkata dengan panik, "Mengapa kamu berbicara omong kosong juga? Jangan percaya padanya, Meng. Er akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja." Feng Hao, ekspresi King Wu berubah serius saat dia memotongnya, melihat sepasang mata panik yang kehilangan akal. Perasaan hangat mengalir di hatinya. Dengan suara gemetar, dia berkata perlahan, "Sebenarnya kamu sudah punya jawabannya di hatimu, bukan?" "Wah, aku..." Melihat sepasang mata merah di depannya, Feng Hao tertegun tak bisa berkata-kata. Memang benar, dia yakin pria berjubah hitam itu mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong kepada orang lemah seperti dia. Feng Hao, kamu ayah yang luar biasa. Mata Kingu berkaca-kaca, dan rona merah muncul di wajahnya yang pucat dan bergerak. Kamu juga seorang suami yang memenuhi syarat. Namun, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa menger sekarang. Apakah kamu mengerti? Saya, Kata-katanya membuat Feng Hao terdiam, tangannya mengendur. Memang dia tidak berani berjudi. "Uwer, aku sangat tidak berguna. Aku tidak melindungi Meng'er." Mata Feng Hao merah dan berkaca-kaca, suaranya juga bergetar saat berbicara. Janjinya sebelumnya, janji sumpah, akan dilanggar saat ini. "Feng Hao, ini bukan salahmu." Hati King Wu sakit, dia mengulurkan telapak tangannya dan memegang pipi Feng Hao. Dia berkata dengan serius, "Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Dia tidak tahu kapan dia mulai jatuh cinta dengan pemuda ini. Mungkin saat itulah di kota kuno Nefrite, ketika dia dengan mudah memecahkan masalah yang selama ini dia tidak berdaya melawannya. Mungkin saat itulah di sekte iblis bayangan gelap, dia membawa harapannya saat dia putus asa. Saat dia disentuh lagi dan lagi, itu membuatnya jatuh cinta. "Kamu akan datang menjemput kami, kan?" Pipi King Wu memerah. Dia menatap langsung ke mata pemuda itu dengan malu-malu dan bertanya dengan suara gemetar, "Saya akan..." Feng hao menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat, seolah dia ingin meleburnya ke dalam tubuhnya dan menjadi satu dengannya. Suaranya nyaring dan mengungkapkan tekadnya yang tak terbatas, "Aku pasti akan datang menjemputmu dimanapun kamu berada." Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tenang, dan tidak ada yang mengeluarkan suara yang mengganggu mereka. "Aku akan menunggu untuk Anda." King Wu mencium pipi Feng hao dengan malu-malu dan mendorongnya menjauh. Saat ini tidak ada lagi waktu untuk ragu. Bisakah kamu membawaku pergi? Dia bertanya lagi pada pria berjubah hitam itu dengan hati-hati. Ini, pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, jelas sedikit ragu. Namun, setelah dia dengan hati-hati melihat ke arah King Wu, cahaya aneh muncul di matanya. "Iya, terima kasih." King Wu menutup matanya dan membelakangi Feng Hao. Air mata mengalir. Dia tidak berani menoleh. Dia takut sekali dia menoleh. Dia tidak akan sanggup untuk pergi. Pria berjubah hitam itu melirik Feng Hao dan bola kecil di bahunya dengan acuh tak acuh. Dia memancarkan aura kuat yang menyelimuti Little King Meng dan King Wu. Kemudian, dia bangkit, dan setelah keluar dari tirai bintang, dia membelah ruang dan terbang. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Setelah menatap kosong ke layar bintang untuk waktu yang lama, Feng Hao dengan acuh tak acuh melirik bola kecil yang berpura-pura tertidur di bahunya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, menyebabkan tubuh makhluk kecil tertentu bergetar. Namun, ia tetap berpura-pura tidak tahu dan malah bersembunyi di kerah Feng Hao. Setelah menyapa leluhur tua klan Feng dan sekelompok tetua, Feng Hao masuk ke kamarnya dan tidak keluar sepanjang hari. Hingga keesokan harinya, ketika Feng Hao keluar, dia langsung menuju kamar Feng Chen. Ayah, aku harus pergi. Feng Hao berkata dengan sedikit sedih. Matanya bersinar dengan sentuhan kegelapan. Apakah kamu masih punya waktu? Kiong Su, yang berada di samping, berjalan ke depan dan bertanya dengan prihatin. Dia tahu bahwa apa yang terjadi kemarin berdampak tertentu pada Feng Hao. Ibu, masih ada beberapa hal yang harus aku tangani. Feng Hao memaksakan senyum dan menjelaskan, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa Menger dan Wuer kembali karena mereka adalah keluarga saya. 790. Kemarin, karena tubuh racun tertinggi Little King Meng, Feng Hao memikirkan banyak hal, termasuk asal-muasal kotak hitam misterius itu. Sebelumnya, karena wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang, dia berada di puncak alam marsial mulia dan hanya selangkah lagi dari alam Raja Bela Diri. Adapun kekuatan dan bakatnya, dia seharusnya mencapai puncak alam kebebasan. Dengan bagan formasi kura-kura hitam, tidak akan sulit baginya untuk memasuki makam di dalam makam. Yang paling penting, dia memiliki naga virtual di alam Raja Bela Diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk pergi ke reruntuhan penyesalan logam untuk melihat apakah ada catatan Bela Diri virtual di dalam makam di dalam makam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Chen dan Kiong Su, Feng Hao datang ke kediaman Samsara. Dia menelepon Samsara dan mereka pergi ke kediaman Feng Zentian bersama. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, Feng Zentian tidak meminta mereka untuk tinggal. Dia membawa mereka ke kediaman leluhur tua klan Feng. Dia menggunakan pedang pembunuh dewa untuk membuka jalan dan menunggangi naga hitam itu menuju ruang cahaya mengalir, menuju ke arah reruntuhan penyesalan logam. Mengumpulkan kota reruntuhan penyesalan logam. Sejak berita tentang makam di dalam makam itu menyebar, hal itu tidak berhenti. Setiap hari pasti banyak orang pergi ke sana. Kadang-kadang, Bahkan ada martial saint yang muncul. Namun, tidak satu pun dari mereka yang kembali dengan kekalahan. Oleh karena itu, mereka benar-benar harus bekerja sama. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Aliansi sementara ini juga semakin berkembang. Bahkan ada 10 ahli di alam raja bela diri tertinggi yang telah bergabung. Sedangkan untuk yang mulia bela diri, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Saat ini, jumlahnya tidak kurang dari 200. Setelah merencanakan sekian lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menaklukkannya. Aduh, astaga. Bayangan hitam pekat terbang keluar dari kota pengumpulan dan langsung menuju ke satu arah. Selama beberapa tahun terakhir, depresi ini telah berubah menjadi sebuah cekungan. Tanah di sekitarnya berwarna merah tua dan retakan besar menyebar ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Melolong. Mengaum. Binatang-binatang itu mengaum terus-menerus. Dalam beberapa mil, ada binatang buas di mana-mana. Bau busuk menyebar hingga ribuan mil. Pada saat ini, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan menjadi gelisah. Banyak dari mereka bahkan bergegas menuju makam kuno tersebut. Swosh, swosh. Hanya ketika mereka mencapai langit di atas cekungan barulah semua orang berhenti. Hanya sepuluh orang yang berdiri paling depan. Mereka semua ahli di alam raja bela diri. Setelah beberapa perhitungan, seharusnya ada dua binatang lagi di tingkat pemula dari alam pengawas di kuburan. Jika mereka bertarung sepuluh lawan satu, seharusnya tidak ada banyak masalah jika mereka mengoordinasikan taktik mereka. Lakukan. Orang yang berbicara adalah raja petapa emas, suan-suan. Dia sudah berada di puncak alam kaisar bela diri. Kali ini, dialah pemimpinnya. Meninggal dunia. Dia adalah orang pertama yang mengeluarkan pedang panjang senjata spiritual tingkat luar biasa. Martial Origin melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pedang ki yang tajam menebas, menebas kelompok binatang itu. Segera, darah berceceran. Dengan satu serangan, dia telah membunuh lusinan binatang buas Grandmaster Realm Seni Bela Diri. Ledakan. Meninggal dunia. Sembilan orang lainnya menyerang satu demi satu. 200 ahli rilem marsial honoret di belakang mereka juga mulai membersihkan binatang buas di tempat kejadian. Dalam sekejap, terdengar auman binatang buas di mana-mana. Darah berceceran di mana-mana, seolah dunia sudah kiamat. Karena kesenjangan antara tingkat budidaya mereka, perlawanan dari binatang huang pada dasarnya dapat diabaikan. Mereka melarikan diri menuju makam tua atau melarikan diri ke segala arah. Tidak ada yang menghentikan huang bis yang melarikan diri ini. Segera, semakin banyak huang bis yang mulai melarikan diri. Tanah bergemuruh dan seolah-olah terjadi gempa besar. Saat ini, situasinya sangat baik. Namun, sepuluh raja bela diri tidak lengah. Mata mereka tertuju pada pintu masuk makam kuno, seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, melenguh. Setelah raungan yang memekakkan telinga, seekor badak raksasa yang tampak ganas keluar dari makam kuno. Sepanjang perjalanan, beberapa binatang buas terinjak-injak ke dalam genangan darah di bawah kuku besinya, mati secara tragis di tempat. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung kecil. Sepasang mata banteng besar berwarna merah, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan yang menakutkan. Ledakan. Ia menginjakan kakinya ke tanah. Segera, tanah di bawah kakinya runtuh. Riak seperti gempa menyebar, menyebabkan binatang desolate di sekitarnya berjatuhan di semua tempat. Meminjam momentum tersebut, badak raksasa itu membubung ke angkasa. Ia mengangkat tanduk panjang seperti pedang di kepalanya dan menyerang Martial Saint terdekat. Meninggal dunia. Bang! Ah, selamatkan aku. Badak raksasa terlihat tidak praktis, namun gerakannya sangat lincah. Ia menyerang kerumunan, tanduknya yang panjang dan keempat kakinya semuanya merupakan senjata pembunuh yang tajam. Setiap gerakan yang dilakukannya mengakibatkan kematian seseorang. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh ahli rilem Marsial Honoret tewas di bawah kakinya. Mundur cepat. Melihat badak raksasa itu dengan sengaja menghindari Raja Bela Diri dan pergi ke kerumunan ahli alam kehormatan Bela Diri, Suan Suan berteriak keras. Segera, para ahli rilem Marsial Honoret mundur jauh seperti air pasang, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Meninggal dunia. Lubang hidung badak raksasa yang besar mengeluarkan gas putih. Matanya mengamati sepuluh orang di sekitarnya, seolah sedang merencanakan sesuatu. Bang! Tiba-tiba, pedang itu menginjak tanah, dan sepuluh pedang bumi melonjak ke langit, menyerang sepuluh orang secara terpisah. Tiba-tiba, pertempuran besar dimulai di langit di atas cekungan. Sepuluh dari mereka berdiri di empat arah berbeda, semuanya melancarkan serangan jarak jauh. Siapapun yang dikejar badak raksasa akan mundur. Dalam waktu kurang dari satu jam, bekas luka berdarah yang mengerikan tertinggal di tubuh besar badak raksasa itu. Ia melompat dengan keras, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Mengaum, pada saat ini suara gemuruh keras lainnya datang dari makam kuno. Binatang buas alam pengawas kedua juga terbangun oleh keributan itu. Tidak bagus, cepat mundur! Mendengar raungan ini, ekspresi Suan Suan berubah drastis. Dia mengingatkan yang lain dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Sembilan orang lainnya juga berpencar dan melarikan diri sudah sangat sulit bagi mereka sepuluh untuk menghadapi satu binatang buas pengawas rilem. Jika keduanya muncul pada saat yang sama, hasilnya akan sangat tragis. Saat ini, badak raksasa juga tak kenal ampun. Ia mengejar ahli Martial King dan segera menyusulnya. Dengan satu kaki, ahli Martial King terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke kerumunan binatang. Bisa dibayangkan hasilnya. Mengaum. Seekor binatang singa raksasa juga keluar dari makam kuno. Ia meraung marah ke langit, auranya meluap. Pandangannya tertuju pada Suan Suan, yang memiliki kultivasi terkuat. Tidak baik. Merasakan tatapan kejam di belakangnya, hati Suan Suan bergetar. Dia meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan, tidak berani melihat ke belakang. Saat ini, mengaum.